Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali lagi ke channel aku, Created by Din. Okey, video aku pada kali ini aku akan tunjukkan kepada korang semua bagaimana nak delete YouTube brand account. Dalam YouTube, dia ada dua jenis akaun. Pertama, akaun profile korang, akaun YouTube yang utama, dan juga brand account. Katakanlah korang ada buat brand account tapi korang dah tak nak guna dah sebab korang nak buat yang lain, ataupun korang ada banyak brand account tapi tak tahu macam nak delete. Okey, caranya mudah je. Sebagai contoh, seperti aku punya ni, aku ada brand account yang tertera trending tutorial tapi aku dah tak nak guna, so aku nak delete. Bagaimana caranya? Caranya mudah je. Korang pergi ke korang punya profile kat sini ni, dan korang cari scroll ke bawah dan cari setting. Okay, lepas pergi ke setting, pastikan korang masuk ke account. Kemudian korang cari channel managers, add or remove managers. Korang klik sini. Okay, paparan seperti ini akan tertera. Kemudian korang nampak trending tutorial. Kemudian korang nampak perkataan delete account. Okay, korang klik dekat delete account ni. Korang masukkan password korang, pastikan betul. Kemudian paparan seperti ini akan tertera. Pastikan korang delete brand account yang betul-betul korang nak delete, bukan brand account yang korang tak nak delete ya, yang betul-betul korang nak delete. Korang klik yes and yes dua-dua ni, dan korang klik button delete account. Pop, delete. Okey, memang dah delete. Tinggal account Created by Din yang utama saja. Dan kita check kat sini. Switch account ni, tengok ada tak. Okey, account kita yang tadi yang korang dah delete tadi tu dah tak ada. So account aku yang ni yang aku delete tadi pun dah tak ada. Yang penting korang kena pastikan korang tidak delete account utama korang. Sebab mungkin korang ada banyak brand account tapi korang tak tahu mana satu, korang main tekan delete je, takut terdelete yang korang punya, nanti menyesal. Okey, sampai sini saja video aku kali ini. Jika korang ada pertanyaan ataupun nak apa ni, suruh aku buat video tutorial untuk benda-benda yang lain yang berkaitan dengan YouTube ke, dengan Facebook ke, dengan video editing ke, korang boleh letak komen korang kat bawah ya. Dan jangan lupa subscribe channel aku, Created by Din. Tekan butang like dan juga tekan butang loceng. Sehingga itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.